Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa lagi bersama saya di channel Tat Membangun Salam untuk sahabat peternak Indonesia Semoga semakin jaya dan sejahtera Kali ini saya sudah berada di Surya di Di Desa Kerjo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri Di sini nanti kita akan belajar Cara mengawali peternak kambing pekali gesing dan nanti kita akan dijelaskan langsung oleh ownernya Surya Dipa yaitu Bapak Zainuddin bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan yang belum mohon subscribe terlebih dahulu oke langsung saja teman-teman bersama Bapak Zainuddin di Surya Dipa Farm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Sahabat ternak dimanapun berada, saya MH Zainuddin dari Suryadi Farm yang beralamat di Pule, kerja Kidul, Ngadirejo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini akan bercerita terkait dengan tata kelola peternakan di Suryadi Farm. Berbicara tentang Suryadi Farm, beberapa waktu yang lalu sudah kita jelaskan bahwa awal mula Peternakan ini adalah dari sapi, kemudian domba, kemudian yang terakhir kita mencoba untuk berusaha tentang kambing, pe, kali kesing. Ngomong-ngomong tentang peternakan tentunya dari awal saya pernah menyampaikan bahwa hal yang mendasar dalam peternak adalah pengambilan keputusan. Keputusannya apakah kita akan sekedar hobi? Apakah kita juga akan ada sisi bisnis di dalamnya? Suryadi Bafam ini memang berencana selain hobi juga berbisnis yang dapat menambah income bagi kita. Kemudian hal yang terpenting bagi peternak dalam peternak apapun kata kuncinya tidak boleh dilimit karena memang yang namanya peternak itu memelihara sesuatu yang bernyawa. Resiko terburuknya pun. Kan inilah hiwa, inilah hirojiun jadi bisa mati, bisa sakit, dan sebagainya kalau bahasa jawanya jantungnya kudu papat ingon-ingon nyowowi ada yang mati, ada yang sakit, dan seterusnya tiap usaha pasti ada analisis usahanya mungkin kalau di kali kesing memang saya hal yang baru pertama tertarik dengan kambing kali kesing ini berawal dari ketika kami bertugas di daerah Purworejo, kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa kawan di sana, ternyata kambing PE Kali ini sangat menjanjikan. Kalau ingin belajar dan sukses tentunya jangan pernah takut salah. Salah itu adalah guru yang paling berharga. Pertama kemarin saya beli Kali Gesing itu langsung tiga ekor pejantan. Asik ternyata, kecil-kecil, gagah-gagah, cantik-cantik, wah ini. Ternyata pikir-punya pikir, pengen nambah, dari berkawan, dari bersahabat, akhirnya akan bercerita, disarankan begini, begini, begini. Akhirnya kami beli darah ya hari ini mungkin sekitar 25 ekor. Kenapa harus darah? Analisisnya kan begini, ketika kita beli betina, tentu saja menjadi pertanyaan, betina dijual itu apakah gagal cetak atau tidak, kan kita tidak tahu. Maka dalam rangka berspekulasi kalau saya belinya darah. Kemudian kita beli maskot yang kemarin kita beli dari maisafam Farm, kita beli peranakan tembong yang diberi nama Telepong, kemudian di sini saya tambahin nama Suryo Telepong. Itu sebagai maskot dan pejantan di kandang ini. Dari 25 ekor darah yang kita miliki, 12 yang per hari ini telah bunting. Jadi memang bicara tentang PE kali gesing ini analisisnya usaha ketika kita belinya darah ya setidak-tidaknya butuh waktu 9 sampai 10 bulan asumsinya tiga bulan kita pelihara darah-darah itu kemudian nanti eh, mungkin setelah tiga bulan masa perkawinan atau pernikahan dengan si telepon dan hari ini Alhamdulillah sudah 12 ekor yang sudah bernikah dengan si telepong. Kemudian tentang bagaimana pasarnya nanti, ini seringkali banyak yang bertanya, usaha itu tidak perlu dilimit lah. Pasar itu pasti akan datang dengan sendirinya. Ketika ada yang jual rumusnya pasti ada yang yang beli. Yang namanya beternak itu sama dengan bertani. Pertani itu juga belum tahu siapa yang akan beli padi kita. Belum tahu apakah nanti padinya hidup atau tidak, itu kita sudah berani berspekulasi untuk cari orang melaktor, cari orang untuk mupo irigasi dan sebagainya. Kita juga nunggu beberapa bulan untuk panen. Demikian halnya juga dengan peternakan. Kita pelihara beberapa waktu juga belum tahu ke siapakah nanti ternak-ternak kita. Apakah ke bakul sate, apakah ke sama-sama penghobi, itu kita yang tahu. Kata kuncinya beternak menurut saya harus yakin lah. Ketika kita ada usaha, saya yakin hasil tidak akan mengkhianatinya. Dan hari ini nanti kita akan lihat-lihat kandang -lihat saya, terutama yang kali kesing. Ada si Telepong yang menjadi maskot di kandang kami, kemudian ada beberapa peranaan timbong yang lain yang kita beri nama Sastro, Panji, dan Genggong itu. Sastro ini spesial ini, sukanya ngopi. Tiap pagi kopinya satu gelas. Susunya sehari dua kali malam dan saat jam sepuluhan itu minum susu. Tapi yang spesialis kopi kita ajari untuk merokok tidak bisa itu kalau si sastro itu. Sahabat ternak dimanapun berada sekali lagi tidak usah khawatir untuk beternak. Yakin saya pastikan bahwa beternak dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang menakjubkan karena rezeki itu kan sangkan paraning dumadi. Saya pikir begitu. Terima kasih. Mari kita jalan-jalan ke di Pavam. Oke ya. di Pavam ini ada tiga varian ya. Yang pertama ada sapi, ada domba dan ada juga kali gising. Jadi tadi saya menyampaikan prinsip dasar beternak tidak boleh dilimit Artinya bahwa kata kuncinya beternak itu kan 40% adalah infrastruktur. Untuk memiliki kambing kali gising yang bagus tentunya harus disesuaikan juga kandangnya lah. Kandang itu kalau kita tidak memiliki kayu sendiri, tidak memiliki alat-alat sendiri, mestinya harus beli. Ya, besarnya 40% dari beternak adalah infrastruktur. Kalau kita ingin punya sekitar 25 ekor darah seperti ini kan kita juga butuh tempat 25. Ini memakan biaya dulu. Jadi dari infrastruktur termasuk bang pakan ya, bang pakan ini kita butuh 40% sendiri dari pembiayaan. Selebihnya nanti ada hal lain seperti bang kotoran yang tentunya nanti juga laku kita jual. Apalagi hari ini banyak pemuda-pemuda yang bertani, porang dan sebagainya eh, serintil atau kotoran kambing ini hari ini cukup menjanjikan ini adalah Surya Lepong yang kemarin kita nego dari mahisa Farm, kawan, kawan kami di Borojo sebagai pacakan kita, maskot kita yang peranakannya si Tembong. Nanti bisa kita lihat, kita keluarkan ya. Ini. Pong, pong, Ayo! Beriak. Ya. Hmm. yuk jalan-jalan. Ya. Yeah. Oke. Okay. Nih, tepong nih ya. Hmm. Oke, okay. jalan-jalan. Nih, tepong. Nah, ini tepong. Ini Sastro, ini suka nyanggep ini. Sastro! nah, kopi Sastro! Nah, ini Sastro strateginya ngopi nih ya sastro yang saya tentakan ini sehari ngopinya sehari pagi nah kering hmm. baik nah kopi tidak bisa ngerokok ini jadi deh habis harus habis hmm. Hmm. nah ini sastro. Selain kopi, si Sastro ini susunya dua kali sehari. Ya. Hmm. Nah, habis kan? Jadi, ada 25 darah ini belum tentu nanti bisa mencetak peranakan yang bagus dengan si terpong ini. Makanya, saya meyakini 25 darah ini semua rencana akan kita nikahkan ya dengan si terpong ini. Dan dari 25 ini mudah-mudahan setidaknya separohnya bisa mencetak. Nah ini sudah ada beberapa yang bunting ya dengan ayah kandungnya itu si Trepong ini ini dan ini ini ini. Yo oh. ini termasuk yang diri di sana ya. Mungkin pertanyaan kandangnya memang kita bikin yang agak bagus, karena memang biar se berbanding lurus dengan harganya kambing kali gising Jadi, kambing kali gising ini, kambing kontes, kambing seni yang nilai jualnya ketika hasil cetakannya bagus, hasil cerita kawan-kawan itu kan juga sangat luar biasa. Nah, di surya di farm ini, kita punya tiga pejantan. Awal mula saya beternak kan beli pejantan tiga dulu wah salah lagi beli tiga langsung pejantan ternyata hasil diskusi dengan kawan-kawan yang benar itu ya pejantannya satu saja yang berkelas kemudian juga darah-darah darah-darah untuk berspekulasi agar nanti menghasilkan anak yang baik nah bong ayo jalan-jalan bong -jalan, bang, bang bong bong yuk ih hey, lari lari bang 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 ih eh lari eh enggak bang 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 ini kau mau pindahin hmm iya kayaknya mau pindah ini coba ini Oh iya oh, ya. pas minta kawin ya Nanti biar di kok di bapak ya? Hmm. Oh ya, ngepas minta kawin nih Ayo pak, jalan-jalan yuk. Nah, karena saya sangat senang sama ini, ini saya jadikan... view di mobil saya. Seriote ya, Pong. Ayo, pak. Jalan-jalan. Hei, he, he ada gadis-gadis ini kok emang, ya, jangan jangan masuk lagi aja hmm ya ya masuk ayo nah, ah apa mau ngopi juga nah ini cemberut ini nah bang 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 hmm

Ha. Hmm. Eh. Pong. Eh, Stang. <laughs> pong. Eh. Ya, ya. Tak lagi nih, Bir. Pong, pong. Eh, kata aku jelok kawin nang Bir, Pan Bir. Iki hobi ini. Nah, ini tepung. Tepung ini umurnya kurang lebih 18 bulan ya. Atau satu tahun enam bulan ini. Masih bisa besar lagi ya, Pak Masih. Masih bisa besar. Masih Tapi untuk... Pejantan seperti ini kan tidak boleh terlalu gemuk juga, tidak boleh terlalu kurus juga karena menjaga birahinya. Pernah, ya berat badannya terlalu over, over nafsunya juga kecil, Malas. susah pemalas. Hmm. Sekali lagi terima kasih dapat ternak dimanapun berada sekilas info tentang Surya di Papam yang memang kita fokusnya di tiga varian salah satunya adalah ini kambing PE kali gesing dan tetap semangat beternak salam kompak salam ternak Indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau foto.